Ingat, rezeki bukan diatur dari jasa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, kalau Allah sudah berkehendak, apapun pasti terjadi. Uang buat gaji karyawan besok. Loh, meetingnya gimana, Bos? Sudah, ditunda dulu. Kapan lagi kalau mau kumpul bareng teman? Ya, Bos. Ini bawa ya. Ya, saya Bos. Mau masuk dulu. Ya, siap. Oh ya, ngomong-ngomong, si Fadil kemana ya? Kok lama? Mungkin dari tumpangan itu. Bedanya paling kumpul. Iya, mungkin dia masih cari tumpangan mungkin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kamu Fadil kan? Iya, Fadil. Oh. Ya, sini duduk. Gak usah deket-deket ini. Kami ini calon anak sukses kan? Iya. Kalau kamu apa? Oke. Oh ya, kau mau pesan minuman? Oh ya, mau pesan minuman. Ya, sudah, aku yang membayar kan. Mana pesan? Pesan apa? Yang lebih mahal deh, apa kau pesan apa? Muda-muda ini aku ada. Paling luak minuman yang 2.000 tuh. Mas, minumannya. Gimana kabar Mudin? Alhamdulillah baik. Kamu Mudin, mulai dulu penampilannya kayak gitu, nggak pernah berubah-ubah. Penampilan pakai topi ya. Dulu lagi. Iya kan? Iya. Ya pastilah ada. Kan sekarang begini ya. Penampilan kayak gitu ya ada yang mau. Siapa yang mau? Iya kan? Ya. Oh ya, ngomong-ngomong, kamu sekarang kerja apa? Biasa, baru diterima PNS. Oh ya. Kalau kamu Ben? Baru saja diterima di Fakultas Keperawatan. Wih. Kalau kamu? Kalau aku sebenarnya sih kerja di. Tidak usah dijawab. Kalau kamu kerja apa sih? Mungkin bekerja kamu penampilan kayak gitu. Iya. Bener kan? Iya bener. Sudah penampilan kayak gitu. Kerja. Sudah kamu di rumah aja, nggak usah kerja. Kalau kita kan calon orang sukses kan ya, sudah terima gaji dan belan sudah kuliah di jurusan perawatan. Kamu mulai kerja gitu. Sudah minumannya dong. Dari tadi kerjanya cuma nanya-nanya orang. Kamu sendiri kerja apa? Nah, kalau aku sih kerja di perusahaan terbesar lah di daerah sini. Gaji itu lumayan. Sudah dapat mobil loh. Sedangkan kamu Din masih kayak gitu. Bentar ya, aku mulai foto makan dulu. Mau nelpon siapa sih? Kayak orang penting aja. Nelpon sama Ojek ya? Sudah dari penulisnya. Kesanaan. Gak usah deket-deket. Assalamualaikum, Bos.
tidak terlalu bekerja. Ya, dia memilih perusahaan PT Brawijaya. Ah, gak mungkin. Masa penampilan begitu jadi bos? Gak mungkin ya. Mula bertanya, dia tidak percaya lah. Orang sepertimu jadi bos, gak mungkin sekali. Rezeki bukan diatur dari jasa, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan satu lagi, kalau Allah sudah berkehendak, apapun nanti terjadi. Ya, saya pamit dulu.